Wow. Ayo, wah, isi oman. Kenapa motor lu, Tong? Saya lupa isi bensin, Mak. Ah, lu ada-ada aja. Lah terus gue gimana? Gini aja, Mak. Mak order OkJack aja lagi. Saya nggak dibayar, nggak apa-apa, gitu. Tapi gue kagak punya HP. Tadi aja cucu gue yang orderin. Oh, gitu? Ih, alhamdulillah, Mak. Itu ada tukang bensin tuh di depan. Ayo, ayo, beli buru. Ya, ya, ya. Alhamdulillah, wih. Allah, berat, Mak. Eh, duduk kita lo. Iya, iya. Eh, kenapa itu, Tom? Gak tau tuh orang. Kenapa ya? Udah liatin lu, Mak. Ayo, ayo, ayo. Lahiran, lahiran. Oh, mulai macet nih, tenang, tenang, tenang. Ada apa? Ma, ada orang mau lahiran di angkot, maka di situ. Duluan. Kang, tunggu bentar kak ya, macet kak ya. Ada apa? Aduh, ya Allah. Jadi viral di sosial media. Lihat, keren sekali. Hah, driver OkJack dan dukun bayi anak membantu ibu-ibu melahirkan di angkot. Wow. Ya, bagus sekali kan, Bu Naya? Lumayan buat ngangkat nama OkJack. Tapi, Bu Naya, saya tidak nyangka kalau Kang Odet itu bisa jadi seperti bidan. Bukan Kang Odet yang jadi bidan, dukun beranaknya, Bas. Iya, benar. Iya, kamu. Bener nih, gratis. Bener, Mak. Anggap aja ini sebagai permohonan maaf Odet sama Mak. Kan gara-gara Odet mau nggak dapat rezeki. Tong, rezeki mah bukan cuma uang. Tadi gue udah nolongin orang, itu juga rejeki. Dapet pahala kan? Iya ya, ngomong kalau ngomong suka bener. Lagian gue kagak marah sama lu. Cuma tangan gue ini suka gatel gimana gitu. Kalau sehari aja kagak nolongin orang lahiran. Ngeri tuh, Mak. Ada alarmnya. Yaudah tuh, lihat jalannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggak tahu lah, aku terus kerjanya gimana? Kawan-kawan semua, kalian sudah tahu berita belum? Berita apa? Berita apa, Mas Deta? Kang Odat jadi viral di medsos. Serius kau? Mana? Nih. Wah, iya. Kang Odat, dia bantu ibu-ibu melahirkan di angkot. Baru juga masuk OkJack, udah jadi viral. Yang udah lama di OkJack aja belum tentu.